The video kali ini kita akan bahas 5 bangunan pencakar langit di Asia Tenggara. Asia Tenggara mempunyai banyak bangunan pencakar langit dengan reka bentuk yang unik. Tanpa buang masa lagi, mari kita bahas 5 bangunan pencakar langit di Asia Tenggara. Guoco Tower. Guoco Tower merupakan bangunan tertinggi di Singapura. Bangunan ini berketinggian sekitar 284 meter yang terletak di Tanjung Pagar, Singapura. Bangunan ini mempunyai pejabat, residence, hotel, landscape dan sebagainya. Bangunan ini mula dibina pada tahun 2013 dan siap sepenuhnya pada tahun 2016. Mahanakhon. Mahanakhon merupakan gedung tertinggi di Bangkok, Thailand. Bangunan ini berketinggian sekitar 314 meter dengan 77 tingkat. Bangunan ini mempunyai kediaman, hotel, pusat perniagaan dan sebagainya. Bangunan ini mula dibina pada tahun 2012 dan siap sepenuhnya pada tahun 2016 dan merupakan kondominium termahal di Bangkok. Autograph Tower atau Thamrin Nine Tower. Autograph Tower masih dalam pembinaan yang terletak di Jalan Thamrin, Indonesia. Autograph Tower terdiri dari dua buah bangunan iaitu Luminary Tower dengan ketinggian 304 meter 62 tingkat dan Autograph Tower yang berketinggian 385 meter 75 tingkat. Bangunan ini akan diisi pejabat, hotel, olahraga dan sebagainya. Pembinaan ini bermula pada tahun 2014 dan dijangka siap pada tahun 2022 justru akan menjadi bangunan tertinggi di Indonesia. Landmark 81. Bangunan ini berketinggian 461 meter yang terletak di Ho Chi Minh District City, Vietnam. Bangunan ini mempunyai hotel, restoran, apartmen mewah, hub hiburan dan sebagainya. Pembinaan ini bermula dibina pada 2015 dan siap sepenuhnya pada 2018. PNB 118. Bangunan ini berketinggian 678 meter 118 tingkat yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Kebentuk bangunan ini ialah bentuk belian dan berasal ketika Tunku Abdul Rahman mengangkat tangannya untuk melawungkan kemerdekaan di Stadium Merdeka. Pembinaan ini mula dibina pada tahun 2014 dan dijangka siap pada tahun 2022. Dan bangunan ini akan menduduki sebagai bangunan pertama tertinggi di Asia Tenggara dan kedua tertinggi di dunia belakang Burj Khalifa. Itulah 5 gedung pencakar langit di Asia Tenggara. Kita mestilah bersyukur atas segala kecapaian negara kita dan semoga lebih maju lagi ke depannya.